Saya Teng Wakatobi, dengan ini saya meminta maaf sebesar-besarnya kepada seluruh warga Indonesia dan juga warga desa Sukolilo. Tidak lupa juga dengan semua rekan-rekan rental mobil se-Jawa Tengah dan se-Indonesia Raya. Atas perbuatan konten saya kemarin yang telah membuat ramai dan gaduh di sosial media. Saya membuat konten hanya untuk viewer dan uploadan TikTok saya. Saya membuat konten setelah korban sudah dibawa di IGD Kayen. Di konten tersebut, saya tidak ikut serta dalam pengeroyokan korban dan pembakaran unit mobil tersebut. Atas kejadian konten kemarin, saya meminta maaf sebesar-besarnya ke seluruh anggota rental mobil se-Jawa Tengah dan se-Indonesia Raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.